ambil sama si bapak. Dibatin tuh. Anak. Ya Allah. Itu aduh, itu biasa mangkit tuh. Iya, astagfirullahalazim ya Allah. Di belakang rumah ya Allah, astagfirullahalazim. Aku gua enggak pegang lihat ya. Astagfirullah. Kayaknya udah tua deh ini. Astagfirullahalazim. Tapi terbau, tapi mayatnya terbau yuk. Cen bau yuk. Mayat dari arah sana kita temukan dibawa langsung ke sini. Dari sini baru dievakuasi oleh petugas. Mr. X sudah dalam pemeriksaan. Sampai saat ini dokter memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dokter mengatakan bahwa itu murni karena tidak terang, ada beberapa indikasi di tubuhnya yang mengatakan bahwa dia tenggelam. Namun saat ini identitas si Mr. X belum bisa kami ketahui. Nah, atas koordinasi antara pihak kepolisian dan pihak rumah sakit meminta izin kepada kita untuk dikuburkan. Karena mayat tersebut sudah mengeluarkan bau busuk sudah 1 minggu, maka prosedur dari pihak rumah sakit untuk segera dimakamkan. Dan untuk pemakaman sendiri di daerah Cilangkap, pemakaman khusus ya Mr. X. Di belakang rumah ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku gua enggak pegang lihat ya. Astagfirullah. Kayaknya udah tua deh ini. Astagfirullahaladzim.